Hari ini kita akan masak Indomie Red Velvet. Indomie merah putih merdeka. Yeay, Mustafa Fendi dan Masjid datang dari Jerman untuk masak Indomie ya. Buat masak Indomie merah putih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah kita masak Indomie Red Velvet ini, yang makan adalah anak-anak Indomie. Jadi kita pakainya adalah Indomie goreng. Jadi kalau main blog tuh jago masak yang susah-susah. Kalau saya jagonya masak Indomie. Yeay. Kita nginep, stay. Kita bagi dua dulu, mungkin lebih gampangnya pakai pisau. Pakai pisau kali ya, gini Mas. Aja sih, gini aja sih. Kalau enggak itu aja. Diambil sebagian mungkin. Ditaruh di sini, taruh di sini ini. Terjadi sini. Perdebatan ya. Nih, sebagian di sini, sisanya tahun depan. Itu bumbunya gimana ya? Bumbunya jadi pakainya yang asin bumbunya. Oh, dua-duanya. Yaudah, kenapa enggak di sini aja bumbunya biar lebih rapi? Oh iya. Bukan acara debat. Kita masukin dulu bumbunya ke dalam panci ya. Mas, yang penting aura. Oh ya, aura. Aura dan positivitas daripada Indominya terharu. Ya, bisa. Jadi kita bagi dua. Selanjutnya kita masukkan ini adalah buah bit, mana buah bit? Bukan buah umbi. Umbi, umbi. Mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh, di mana kalau kamu makan kamu akan menjadi sangat sehat dan bahagia. Oh. Ya Allah, gua enggak pernah ngawarin gini dong di bawahin blog. Jadi ini dipotong-potong, diparut terus diperas. Suaranya begini nih. Ini lebih detailnya ke Moen Blog ya. Moen blog. Habis diaduk, didiamkan dulu biar dia galau ya. Taruh ya. Tanpa pewarna buatan ini ya. Nah, kita akan bikin layernya. Jadi deh, Indomie merah putih 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Mari kita suruh anak-anak itu Instagram untuk dicobain. Hah? Mencoba Indomie ya, yang mau coba. Gino, nggak ada. Kamu belum makan dari pagi, mami marah. Gak mau, ma. Tiba-tiba kenyang. Ini enak. Lihat dulu dong. Ini Indomie. Mana rasa kebangsaanmu? Indomie itu makanan kesukaan anak Indonesia bagian kos. Enak. Merdeka banget dong. Rasanya. Yun. Mi ombre. Tapi yang putih aja gimana? Justru yang merahnya yang boom. Gimana rasanya?
Lamaan durasi, durasi nih. Nyangkut. Enak. Enak lembut. Bena, gue baru lihat hasilnya dan agak mengerikan juga ya, ternyata merahnya merah banget nih. Bena yang merahnya aja ya. Aduh, disuapin kakak Edo aja. Gimana rasanya? Iya. Iya. Bun Boya. Kita sih belum cobain ya. Cobain. Ayo, coba ya. Abisin. Enak. Rasa sedap banget. Iya, panjang banget. Enak kan? Sini. Bang. Enak kayak ini tuh kayak aku langsung rasa lebih sehat gitu. Merahnya lah. Merahnya tuh jangan curang. Merah itu emang berani ya. Iya. Itu paling banyak merahnya. Flashback. Oh. Setiap trend dan kami ada video baru ya, balik lagi ya. Thank you for being you. Thank you.